Halo teman-teman, kali ini aku mau share resep dan tutorial cara bikin cemilan yang favorit banget di rumah aku. Namanya stik kentang keju. Caranya, kukus 500 gram kentang sampai matang. Lalu kupas dan potong-potong, lalu masukkan ke dalam mesin pencincang. Cincang sampai halus ya. Setelah kentang halus, masukkan 100 gram maizena. Seratus gram keju parut, garam secukupnya, lada halus secukupnya, dan daun oregano secukupnya. Giling lagi hingga tercampur rata ya. Yeay, sudah rata ya. Pindahkan ke wadah lain. Lalu masukkan ke dalam piping bag. Kemudian goreng dalam minyak panas. Goreng hingga warna kuning kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Yeay, menu cemilan kita udah jadi. Ini bakal jadi cemilan favorit orang serumah loh. Yuk cobain bikin juga, gampang banget. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di share resep dan tutorial masak berikutnya ya. Bye.